السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Khasa nabi khairi kitabi unsil Wa akaraman nabi khairi nabi ursil Wa atamma alayna bin ni'mati di Mesiriyah Qala Allahu ta'ala fil kitabil aziz Wa تسمو بِخَبَلِ الله جميعا ولا تفرقون الآية صدق الله العظيم وصدق رسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد معاصر المسلمين وجمرة الصالحين رحمكم الله Puji Sanjung, senantiasa kita panjatkan kehariban Allah, tumpuan kasih, limpahan sayang yang belas kasihnya kepada kita melebihi kita mencintai jiwa dan raga kita sendiri. Dialah Allah yang selalu merindukan doa dan taubat hambanya, melebihi sang bayi yang merindukan air susu dari Umi. Dialah Allah yang selalu mencurahkan perhatian Diminta ataupun tidak diminta Rizki tetap mengalir Rahmat terus tercurah dan melimpah kepada seluruh makhluk-makhluk Dan hamba-hambanya Namun dalam keadaan dan waktu yang sama Kebanyakan manusia di atas muka bumi beribadah dengan menaikkan kejahatan-kejahatan-kejahatan dan maksiat-maksiat kehadapan Allah Rabbul Jalal. Dialah Allah yang selalu mengurus segala keperluan hidup daripada makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Sementara dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas muka bumi mensyukuri dengan menaikkan dosa. Bangga dengan dosa bahkan tidak malu-malu mereka bekerja sama untuk membangun dosa di alam Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah Al-Halik Tabaraka wa Ta'ala Yang menciptakan manusia dari setetes air mani Mereka menjadi gagah, ganteng, cantik Ada yang rambutnya keriting, badannya hitam keling ada yang rambutnya lurus, badannya putih. Ada pula yang badannya putih, rambutnya warna krem. Mereka seluruh manusia itu Allah tebarkan di seluruh alam semesta. Sungguh, Allah melebihi mereka manusia daripada makhluk Allah yang lain, berupa akal dan pikiran. Tapi kebanyakan di antara mereka hidup dengan kesombongan egois rakus bahkan di antara mereka manusia itu ada yang berani berani lupa kepada Allah Rabbul Jalal di suatu saat Allah akan mengembalikan mereka manusia ke tempat yang paling terendah Yaitu menjadi bangkai-bangkai yang ditelan oleh cacing-cacing Allah di perut bumi Allah Dialah Allah Akbar La ilaha illallah Ma'budah illallah Alhamdulillah Suma alhamdulillah Dengan hamparan ridha rahmat dan taufiknya Kepada kita yang hadir Dengan meninggalkan aktivitas kemanusiaan kita Kita menyatukan jiwa dan raga kita berduyun-duyun ke tempat yang mulia Membangun kerinduan dan kangen kita kepada Allah melalui sholat jumat berjamaah semoga sholat jumat hari ini menjadi sholat jumat yang tersempurna terbaik dan dicatat oleh seluruh malaikat Allah menjadi amalia terbaik kelak nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala salam terinsalawat kepada manusia agung kekasih Allah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang sengaja dikirim sebagai hadiah untuk penduduk akhir zaman diutus untuk mencerdaskan, diperintahkan untuk mencerahkan, hadir di atas muka bumi di akhir zaman untuk mengkaryakan, memandirikan, membangun manusia untuk selalu paludi. Anitum harisum alaikum. Memiliki visi terbesar yaitu bahagia dan selamat satu-satunya adalah bersama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula salam dan salawat kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin, tabiit, para guru, para ulama, para habaib yang berjuang tanpa mengharapkan penghormatan dan pujian manusia. Tapi satu tujuan mereka adalah Indonesia menjadi bangsa yang taat kepada Allah. Implementasinya telah mereka ungkapkan dalam mukadimah pembukaan dasar 45 atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa didorong oleh kami leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Di alinia keempat, Indonesia berdasarkan kulhu Allahu akhad, bahasa nasionalnya ketuhanan yang maha Dengan energi itulah mereka berjuang. Yang tadinya mereka berdiri di wilayah mereka masing-masing atau kesultanan dan raja-raja. Setelah mereka menyadari menjadi sebuah negeri yang besar yang bernama Indonesia, maka mereka menyatukan satu visi misi bersatu untuk menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang besar. Dengan satu visi misi, kelak nanti Indonesia menjadi bangsa yang memiliki keteladanan untuk bangsa-bangsa di dunia. Ma'asiral muslimin wa rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah, menyampaikan wasiat Allah kepada pribadi khatib dan kepada seluruh jamaah yang hadir. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah bertakwalah kepada Allah. dalam arti sebenar-benarnya takwa yaitu menjalankan seluruh yang diperintahkan oleh Allah dalam keadaan tulus ikhlas serta menghindari apa yang dilarang oleh Allah dengan penuh kesabaran jangan kamu mati melainkan dalam keadaan beriman dalam keadaan Islam al muslimin wa di perjalanan bangsa kita dan umat di Republik Indonesia hari-hari ini akhir-akhir ini Umat Islam Indonesia tidak memegang kendali menjadi umat yang memiliki semangat seperti para ulama santri pada masa lalu berjuang untuk menyatukan energi sebagai orang beriman kepada Allah, sehingga sebagian di antara kita, umat Islam Indonesia, dari sisi ulama ada yang sudah menyeberang. Untuk menjadi agen-agen kapitalis, agen-agen liberalisme, agen-agen komunis, dan agen-agen aliran sesat di Republik Indonesia, sebagai upaya untuk membuat negeri yang bernama Indonesia ini terpecah belah, dan pada akhirnya cita-cita besar dari para ulama itu tidak akan menjadi terwujud oleh karena para ulama kita, sebagian ulama kita, sebagian orang-orang intelektual kita, sebagian di antara kita anak bangsa Indonesia yang hari ini di dalam jiwa raga mereka terjangkit ubud dunia wahariatul maut. Mereka terlalu cinta kepada dunia dan takut pada kematian. Mereka selalu paling terdepan membela kebatilan yang sesungguhnya di tengah-tengah kehidupan kita. Mereka hadir di tengah-tengah negeri kita menggunakan sorbannya, menggunakan jubahnya, gamisnya, mentafsirkan ayat sesuai dengan hawa nafsu dan keburuhan demi untuk menghancurkan umat Islam di Republik itu sendiri. al muslimin wa salihin Umat Islam di dunia sedang menunggu kebangkitan dari umat Islam Indonesia. Oleh karena umat Islam Indonesia menjadi umat Islam yang hari ini menjadi penantian negara-negara Muslim di seluruh dunia. Tetapi, kalau kita lihat perjalanan dari waktu ke waktu, hari ini di antara umat Islam sudah berada pada kekuatan untuk tidak membela umatnya tidak membela negaranya tapi membela bagaimana perutnya kenyang bagaimana dia bisa mendapatkan penghormatan bagaimana dia bagaimana dia bisa mendapatkan fasilitas yang mana pembelaan mereka adalah sampah sampah yang akan mereka pertanggungjawabkan langsung dan menjadi kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala suka atau tidak suka senang atau tidak senang mereka ada di tengah-tengah kehidupan kita, maka aku menjadi orang Muslim, ormas Islam, lembaga Islam, ulama, hamba intelektual, tapi justru mereka menjadi motor untuk merusak wahyu yang telah dibangun. Persatuan yang telah ada, bahkan ulama kita sudah menempatkan sila ketiga daripada dasar kehidupan berbangsa dan bernegara kita adalah persatuan Indonesia. Yang hari-hari ini, umat Islam di Indonesia disudutkan dengan radikalisme, terorisme, bahkan masjid-masjid sudah dijadikan menjadi kerangka pusatnya radikalisme atau terorisme di Republik. Kini pasantren sudah masuk ke dalam sebutan-sebutan nama mereka dalam rangka mengecilkan uhua yang dimiliki oleh umat Islam persatuan yang dimiliki orang Islam. lalu muslimin wa jumaratus salihin rahimakumullah. Sapu lidi itu kalau dia bergabung menjadi satu ikatan, dia bisa membersihkan kotoran di kamar, ruang tamu, halaman rumah, bahkan lingkungan. Tetapi ketika dia masing-masing, maka dia adalah sampah. Satu lidi yang tidak bergabung dengan lidi yang lain adalah sampah. Begitu juga orang Islam yang hari ini sedang sibuk mencari power, tepuk tangan dan pujian demi perutnya. Justru mereka adalah sampah-sampah yang telah diperlihatkan oleh Allah kepada kita. Olehnya itu ma'asir al-muslimin wa salihin rahimakumullah. Tidak ada kemenangan itu datang kecuali dengan mu Jamia tidak mungkin tanpa uhuah tidak mungkin tanpa persatuan, kita bisa menjaga bangsa ini karena hari ini di republik yang kita cintai, negara yang telah ditetapkan menjadi bangsa yang bermartabat itu sedang digoyang oleh anak bangsa yang menjadi boneka daripada musuh-musuh bangsa itu sendiri. Mereka sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, kelak nanti dengan berakhirnya masa perjalanan, lihat mereka seperti sampah yang sedang ditim, sedang dikumpulkan di tempat-tempat yang tidak ternilai oleh karena mereka menggerogoti uhuwa wa atasimu bihabalilah jamia yang hari ini kita sedang mencari untuk kembali bersatu. al muslimin wa salihin Tidak ada semangat lain kecuali ormas Islam bersatu menjadi kekuatan. Ulama harus bersatu menjadi kekuatan. Tujuannya bukan untuk hari ini. Tapi bagaimana masa depan bangsa ini. Orang-orang di negeri ini menikmati tanah airnya dengan harapan menuju masyarakat adilan makmur itu sendiri. Karena sebagian orang sudah terlanjur meloncat dengan cara yang salah. Meloncat bergabung dengan komunis, meloncat bergabung dengan kapitalis, meloncat bergabung dengan liberalis. Lalu mereka bersama-sama untuk mengkampanyekan Islam menjadi kebodohan, Islam menjadi ketertinggalan, Islam menjadi sesuatu yang menghambat pembangunan nasional. Summa na'udzubillahimin 1400 yang tahun yang lalu peradaban dunia itu dibangun oleh Islam di tangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Madinah menjadi sentralnya peradaban itu sehingga tidak ada nilai lain kecuali muhajirin dan ansor menjadi landasan pembangunan umat Islam yang kuat pada masa lalu tanpa mengorek-ngorek saudara-saudara kita yang bukan beragama Islam bahkan hari ini kita lihat di sosmed di mana-mana Sadar atau tidak sadar Ada ada yang antara kita Umat Islam Yang sudah berani berada di lahan-lahan Yang bukan menjadi milik umat Islam Untuk mengkampanyekan Islam Padahal sesungguhnya Mereka menjatuhkan agama itu sendiri Ma'asir al-muslimin Wa jumaratus Kembalilah kita semua Kepada agama yang benar Semangat uhwa yang kuat Persatuan yang kuat yang dilihat karena dengan adanya persatuan berarti siapa saja ada di bangsa ini hidup dengan tenang apalagi di tengah-tengah mayoritas umat Islam menjamin saudara-saudara yang tidak beragama Islam untuk hidup nyaman dibanding dengan kita berada di wilayah yang mayoritas bukan Islam tentu umat Islam menjadi bulan-bulanan menjadi makanan yang digerogoti oleh orang-orang yang tidak suka dengan agama ini. Ma'asir al-muslimin wa jumaratus salihin rahimakumullah. Bersatulah kita semua. Kembalikan kita pada uhuwa yang kuat. Uhuwa karena Islam. Uhuwa karena satu bangsa. Uhuwa karena satu negeri. Dan kita tidak lagi berada pada potret yang menjeleknya Islam dengan menggunakan suku, ras, dan agama di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara. Bukankah Allah mengingatkan kita semua Ya ayuhan wahai manusia Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki Adam dan seorang perempuan Hawa Menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku Supaya kamu saling kenal mengenal Yang berbeda di antara kalian adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita bersatu dengan ketakwaan Marilah kita bersatu dengan keimanan Marilah kita bersatu beruhua dengan negara dan bangsa Supaya kita mampu melihat kezuliman kejahatan dan pengrusakan yang sedang terjadi berlangsung di negara yang kita cintai. Semoga Allah mengampuni kita semua dan memberi jalan keluar kepada kita. Setelah kita menghadapi kesulitan, Allah membuka kemudahan untuk kita mencapai wa tasimu jamia. Bismillahirrahmanirrahim. Wal inal insana lafi usri ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa khat wa sabar. بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفعني من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul ma'asiral muslimin wa rahimakumullah Syria sudah hancur karena uhuwa tidak terjaga berpegang teguh kepada tali agama Allah tidak hidup begitupun wilayah-wilayah lain yang ada di timur tengah oleh karena di antara kita umat Islam di wilayah itu ingin menampilkan egois hidupnya di tengah-tengah musuh-musuh yang sesungguhnya merusak umat Islam itu dari dalam. Sebelum terlambat, marilah kita ingat pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu itu satu tubuh yang kuat. Jika ada yang sakit, maka kalian akan merasakan sakitnya. Jika kalian tidak pernah merasakan sakitnya, kalian bergabung dengan orang-orang lain. Dalam surat Al Imran ayat 119 orang-orang Islam itu selalu mengikuti orang-orang kafir padahal mereka adalah musuh dalam dada-dada orang kafir kata Allah ha antum itulah kamu kamu berada di tengah-tengah mereka kamu berwajah seperti mereka kamu bergabung dengan orang Islam kamu mengaku bahwa kamu adalah muslim sumana Allah mengingatkan kita dalam surat 2 ayat 147 auzubillahi alhakuunaal muntarin. kebenaran itu datang daripada rokmu Tuhanmu jangan kamu ragu lanjutkan kebenaran sebagai uhah lanjutkan kebenaran sebagai persatuan karena dengan persatuan itu kita akan menciptakan energi baru bagi kehidupan masyarakat bukan saja hari ini tapi masyarakat Indonesia yang baik pada masa akan datang إن الله <سؤال> وملائكته يصلون على النبي <سؤال> يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وَسَلِّمُوا تسليما اللهم صل على محمد وعلى علي سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال <سؤال> ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال <سؤال> محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم رب اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاخياء منهم والاموات يا الله يا رحمن يا رحيم Engkau maha membolak balik hati. Satukan hati kami dan ketaatan kepadamu. Khususnya umat Islam di tanah air Indonesia. Dan berilah kemampuan kami untuk selalu bersilaturahmi dengan umat Islam di belahan dunia yang lain. Agar kami mampu menjaga akidah ini. Walau engkau sudah menjaganya. Engkau sudah merawatnya. Tapi kami ingin menunjukkan kepada penduduk bumi bahwa Islam yang mampu membuat peradaban sisi kebaikan menurut aturan engkau ya Allah ya Rahman ya Rahim Allahumma sulih umat sayyidina Muhammad Allahumma jubur umat sayyidina Muhammad Allahumma stur umat sayyidina Muhammad Allahumma maafi umat sayyidina Muhammad اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تقتلنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء لا لا لعلكم تذكرون حكيم الصلاة <applause>